Amis. Ada yang bekeh. Satu. Asum, guys. Oke, guys. Kembali lagi di Tiga Rasbul. Kita kali ini akan berpetualang ke Sancang ya. Katanya mencari Kaboa. Kaboa itu apa? Tonton sampai selesai, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke. Kaboa. Nah, guys, ada jambu batu. Bagus. Cik cobaan jambu batu. Deras tuh. Amis, amis. Amis. Nah, yang gini teh namanya apa, Kang Agus? Kapol. Nih. Kapol, guys, cuman belum buahan. Guys, kita lagi bersama Agus Aspam sama Kang Dede ya. Ini bukan Kang Dede Inon, tapi Kang Dede ini mah. Kita menelusuri jalan, mendaki gunung, melewati lembah. Nah, ini Cau Ambon, guys. Di Garut juga ada Cau Ambon. Jangan jauh-jauh ke Ambon. Biasanya seperti ini banyak ikannya ya, kalau ada posisi seperti ini. Oke. Sidat, guys. Nah, ya, ini teh. Hah? Oh, alpukat. Alpukat, guys. Cok. Guys, jadi di sini saya menemu Cau hutan Sancang, pisang ya, juga Cau. Ini udah masak kali kayaknya ya. Bisa dicarikan, Pak. Ada yang bekeh. Satu. Tumbuh sendiri ini nih di hutan Sancang. Kita coba. Akhirnya di tengah hutan ini ada pisang muli. Tergantung lagi. Udah dapat makanan satu. Cari lagi. Oke, guys, kita bersama Dede nih. Mau kemana? Mau ke Curug. Ke Curug. Oke, kita lanjut, guys. Guys, ada bajing. Guys, ini ada mata air ya. Ini mata air. Sih banyak yang nyelang, guys. Mata air, guys. Oke, kita kukurusukan kalauan, guys. Mencari sesuatu. Kita ke hutan, guys.
Ini namanya curug Nona. Hah? Curug Yanto, guys. Guys, kita menyusuri sungai yang udah kering, guys. Ini segala banyak manuknya. Guys, ini hari. Guys, kita menemukan. Kita menemukan cermai, guys. Nih. Asum, guys. Asum. Ada. Asum, guys. Ada buah seperti ini itu. Kalau di hutan panjang. Nih. Buahnya kayak gini, guys. Guys, kalau usum hujan mah teh cayan, guys. Kebetulan lagi halodo. Jadi saat, guys. Udah saung, guys. Langit. Nunggu. Guys, kita masih menuju ke perjalanan. Perjalanan masih jauh, guys. Ini masih siang tapi udah gelap gini, guys, di sini. Karena banyak pepohonan yang rindang, ya.
Kang Agus kesannya? Menyeramkan, tapi penasaran. Dari sini biasanya di tempat-tempat ini banyak makanan ya. Tempat-tempat seperti ini biawak atau apa yang bisa dimakan ya. Jukene, adem eta, jukene anjir. Nah ini udah curugnya guys. Kita ketemu petualangan mistis di sini ya, guys. Apakah ada yang sesuatu yang kena sama kamera? Ini masih ada pohon makanan monyet, guys. Guys, ada pohon di batu ya, tapi dia tumbuh normal. Ini yang dinamanya kayu kapua, guys. Ini kayu kapua kayak gini, guys. Kayak gini, guys. Oke, guys, kita udah sampai ke curugnya. Ini karena gelap nggak kelihatan juga ya, kurang terang guys. Ini pohonnya besar-besar. Ini pohonnya nih, pohon beringin ya. Lagi. Hah? Cemara. Oh, cemara. Ini ada batu besar guys. Terang ya. Gelap-gelap. Oh iya, curugnya ternyata dengan saatnya lama tidur itu nah ayahnya. Ayah. Oke guys, karena waktu udah menjelang malam, udah lewat maghrib ya guys ya. Kita udahan dulu ekspor kali ini. Oke, assalamualaikum.